Ya, belum usai kisah pilu meninggalnya Dera, salah seorang bayi kembar akibat keterlambatan penanganan medis. Seorang bayi berusia 3,5 bulan bernama Zara Nafin juga menghembuskan nafas terakhirnya karena alasan yang sama. Zara yang mengalami kelainan jantung terpaksa gagal dioperasi lantaran ketiadaan biaya. Pemirsa, berikut laporan khas redaksi. Kepedihan menyelimuti keluarga pasangan Herman Hidayat dan Prapti, warga Depok, Jawa Barat. Setelah putri pertama mereka, Zara Nafin, meninggal karena tidak mendapatkan penanganan semestinya dari rumah sakit. Balita berumur 3,5 tahun ini meninggal akibat penyakit jantung yang dideritanya Selasa lalu. Zara mulai terlihat sakit pertengahan Januari lalu. Tubuhnya membengkak dan nafasnya pun tersengal. Dari puskesmas terdekat, Zara akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Khusus Jantung di Jakarta. Lebih dari sebulan, Zara harus menjalani perawatan di ruang ICU. Namun dokter tidak kunjung mengoperasi bayi malang ini. Sebagai buruh serabutan, Herman sudah mengupayakan jaminan kesehatan daerah senilai 100 juta rupiah dari pemerintah kota Depok. Dana ini ternyata tidak bisa menutup kebutuhan pengobatan Zara, sehingga Herman harus mengurus kekurangan dana Jamkesda. Lamanya birokrasi membuat operasi yang menjadi jalan keluar tidak terlaksana, hingga akhirnya Zara Mungil meninggal dunia. Kecewanya di situ, bukannya diselamatkan dulu anak saya, harusnya gimana itu. Kalau masalah surat itu pasti bisa diusahakan sebenarnya ke belakangnya. Ya terakhir alapannya untuk yang saya alami aja mbak ya, lebih cepat dan lebih bijak dah. Bukannya dipersulit, istilahnya dibikin dirawat dulu gitu mbak pengen. Namun Wali Kota Depok menolak disebut mempersulit warga miskin. Pemkot Depok sudah mengalokasikan dana Jamkesda mencapai 18 miliar rupiah. Warga yang akan mengajukan tambahan dana Jamkesda memang harus melalui proses yang panjang. Jadi kalau ada kasus pasien yang tidak cukup untuk pembiayaan sampai 100 juta, maka pasien diperkenankan untuk mengajukan permohonan kepada Wali Kota. Dan wali kota akan melanjutkan kepada Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan tambahan pembiayaan itu. Sungguh disayangkan juga pihak rumah sakit menunda penanganan medis terhadap Zara hanya karena tidak ada jaminan dana. Bukankah atas dasar kemanusiaan, pasien dengan kondisi darurat harusnya ditangani terlebih dahulu dibandingkan memprioritaskan birokrasi yang rumit dan berbelit. Ya, makam dari Zara Nafin ini, bocah berusia 3,5 bulan yang terpaksa harus meninggal dunia karena kesulitan kepengurusan jaminan kesehatan daerah ini tentu menjadi sebuah bukti kecil bahwa betapa sulitnya warga kurang mampu mendapatkan fasilitas kesehatan yang cepat dan juga terbaik bagi mereka. Tentu sebuah istilah sederhana bahwa orang miskin dilarang sakit bisa saja benar adanya. Miladia Rahma, Dedi Apriyadi, Depok, Jawa Barat.